tolong jaga hati kamu buat aku. Andaikan saja aku tahu ketahadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu. Kak, permisi. Kamu kenal Puja enggak? Enggak. Maksudnya itu pujaan hatiku. Kakaknya lagi sendirian. Ya. Boleh enggak nih aku ikut gabung, Kak? Boleh, Kak. Tuh, lagi sakit ini kakiku, Kak. Dari tadi Kak di sini? Iya. Dari jam berapa? Maghrib. Habis maghrib. Berarti udah lama ya? Iya. Maksud aku cantiknya. Sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti memikat hatiku, jumpamu pertama kali. Kita belum kenalan ya? Boleh enggak kita kenalan dulu? Tias. Siapa? Tias. Tias. Iya. Kalau aku Mas. Mas siapa? Masa depanmu. Aku bergetar sentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun. Asih, nama aku Wahyu. Oh, Wahyu siapa? Wahyu Setiawan. Kamu Tias. Tias. Tias apa tuh? Febi Astuti. Tias Widi Astuti. Febi. Oh, Febi. Kirain aku Tias Imas. Apa? Tias Imas, ya Allah cantik banget. Ku rindu disayangi sepenuh hati, sedalam cintaku, setulus hatiku. Kamu asli mana nih, Kak? Magetan. Magetan itu Jawa ya, Timur. Timur ya? Oh, sama tuh, aku juga dari Jawa. Dari mana? Jawa, jawaban ada segala doa-doamu. Bukan cinta yang melukai diriku dan meninggal. Jawa Timur ke sini ngapain, Kak? Jalan-jalan healing. Itu cuma healing? Iyalah. Udah berapa hari berarti? Enggak, tadi malam baru sampai. Oh, baru sampai. Sama teman apa sama siapa? Teman. Sama teman. Oh. Tapi gimana ini temannya? Mas sendirian di sini tadi? Iya. Kalau aku dari kakak sendiri itu kayak orang susah ya? Kok bisa? Maksud aku susah dilupain. Tolonglah aku dari kehampaan ini, selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku, hempaskan kesan. Berarti cuma berdua apa? Berapa berdua. Orang? Berdua. Oh. Enggak. Cuma berdua ya berarti ya? Iya. Berarti cuma healing-healing gitu? Iya. Kamu mau libur weekend? Oh iya weekend. Berarti 2 hari di sini? Iya, bisa pulang. Pulang. Kerja berarti, Kak? Iya. Tadinya aku mau ngajak kerja gitu loh sama kakak. Kerja sama aja gitu. Kerja sama tuh peran tulang. Tulang ya. Apa? Jadi kamu jadi tulang rusuk aku jadi tulang punggungmu. Mungkin kamu masih ada waktu tersisa untukku, mungkinkah masih ada cinta di hatimu. Emang kaki kamu gak apa-apa kan ya? Enggak lah. Serius gak apa-apa nih? Enggak. Jadi bisa dong besok malam jalan. Ke mana? Ya kesini. Aduh, kakak jangan senyum-senyum dulu dong. Lagi mana? Apa ya? Kalau sim kakak sim dulu itu kayak ibu gitu loh, Kak. Kayak apa? Kayak ibu gitu. Kalau senyum ibu kan itu membawa barokah ya. Yeah. Kalau senyum kamu itu mengajak aku untuk sakinah mawaddah warahmah. Andaikan saja aku tahu ku tak hadirkan cintamu, ingin ku
melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Kak, ini kan lagi brandnya, bukan brand siapa ya? Lagi musim apa sih yang misalkan kontrakan kosong, ruang kosong dijahidin apa itu? Mixu ya? Oh iya. Nah, kamu itu kayak mixu sebenarnya loh. Ya, kalau aku liatin itu baru dilatin aja udah meleleh, apalagi senyumin. Enggak jadi senyum. Tapi suka mixu enggak sih? Suka lah. Apa yang disukain sama mixu? Apa tehnya, es krimnya, apa boba. Oh, boba ya. Oh, ada jual boba juga di situ. Ada. Kalau aku cuma es krim itu loh. Tadi ada boba ya. Ada variannya banyak. Ya, soalnya aku belum pernah sih ke mixu. Tahu itu cuma es krim. Es krim aja. Karena aku juga nggak suka mixu juga. Kalau aku sukanya suka kamu. Bebaskan aku dari keadaan ini. Sempurnakan hidupku dari rapuhnya jiwaku. Kak, ini di Jogja kan bener kan ya? Iya. Pantes ini kamu sama Jogja itu sama gitu. Sama apa? Sama-sama istimewa. Tolonglah aku dari kehampaan ini. Selamatkan cintaku dari hancurnya hatiku. Hempaskan kesan. Abis ini kamu mau kemana nih? Pulang langsung di hotel. Oh, berarti nginep di hotel ya? Iya. Kirain nginep di mana? Mending nanti pulangnya bareng sama aku, gimana? Kemana? Ya biar aku bisa nunjukin ke ibu gitu. Nunjukin apa? Nunjukin ke ibu. Tahu nggak kenapa? Kalau cinta aku udah ketemu. Kakak di sini apa ya namanya? Mau beli oleh-oleh apa nih? Ya, habis ini. Biasanya apa nih oleh-oleh di Jogja? Di Jogja. Oh tuh. Iya. Ah, itu kuenya mau dibeli. Kuenya. Oh, okay. Kamu suka bagi-bagian enggak sih? Kenapa? Bagi-bagian gitu loh. Kan misalkan di matematika ada bagi-bagian. Oh, itu ngantuk. Ya, kamu kerjanya ngapain sih? Ada. Oh, ada yang kan? Nah, berarti kan ada hitung-hitungannya dong. Iya, ada. Nah, ada. Kan? Ada. Kamu dari misalkan perkalian, bagian tambahan itu kamu suka yang mana? Tambahan lah. Tambahan ya. Oh, pantas ya. Kamu enggak ada kurangnya. Kalau aku sukanya bagi-bagian loh. Kenapa? Ya tapi kamu harus bagi-bagi loh. Kenapa? Ya maksud aku kamu harus bagi-bagi. Bagi-bagi cantiknya. Oh, misalkan kan ini. Ibu kamu kan manusia. Kamu harus bagi-bagi sama cantiknya itu sama ibu kamu. Masa ibunya manusia, anaknya bidadari. Ini kan udah lama kita ngobrol nih. Iya. Kayaknya aku udah dihitungin teman juga di sana. Iya. Boleh nggak aku follow Instagram kamu, Kak? Boleh. Boleh nih. Bentar ya. Siapa nama? Tapi itu apa namanya? Rambut kamu nggak ada apa-apanya kan ya? Ada lah. Tapi bentar ada sesuatu di rambut kamu. Mana? Bentar ini aku ambilin. Udah nih, gas Febri Astuti ya. Oh, nggak ada fotonya nih.
Oh iya, belum di call back. Oh, di privat ya? Pantes ini aku kerasa di sini kayak lagi di penjara gitu. Ya, maksudnya di penjara hatimu. Ya udah nih kak, sebelum aku pergi, aku boleh minta tolong nggak sesuatu sama kamu? Gitu? Tapi tak bisikin ya. Boleh. Ini kak. Tolong jaga hati kamu buat aku. Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan, ingin ku melepasmu dengan pelukan.